Kayak kalau di rumah kadang kalau ngisi waktu gue main raket berat. Ini raket raket buatan sendiri, kreasi sendiri. Sebenarnya ini raket patah yang gue belutin sama grip-grip bekas ya. Jadi kalau kalian punya grip bekas, terus ada raket patah, grip bekasnya kalian nggak usah buang. Jadi bisa kalian belutin satu-satu. Nanti setelah ini ganti lagi, misalkan ada grip bekas lagi, kamu lilitin lagi sampai full seperti itu. Jadi sekali ini gue mau kasih caranya agar kalian bisa latihan dengan raket buatan kalian sendiri, murah, dan sebenarnya bisa kalian lakukan di rumah ya. Berikut videonya. Oke, yang pertama kalian siapkan adalah raket yang sudah patah. Kemudian kalau ini gue pakai grip baru. Saya pakai 6 grip di sini untuk membuat raket berat untuk latihan smash, defend, agar pukulan semakin kuat dan semakin keras. Oke, berikut cara pembuatannya ya. Jadi seperti ini ya, ini terbuka gripnya. Sebenarnya sih nggak perlu usah pakai grip baru ya, pakai grip bekas aja juga bisa. Tapi ini biar kalian tahu caranya, jadi saya buatkan tutorialnya atau cara untuk membuat raket berat ya. Coba lilitkan batang, kemudian kita lilitkan frame-nya ya. Tangan, jadi bisa kalian buat raket berat seperti ini. Jadi tuh, semakin banyak lilitannya artinya semakin grip yang kalian letakkan di sini maka makin berat ya. Jadi sebenarnya kalian mau yang berat seperti apa bisa kalian lakukan di sini gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, kalian buat lagi dari sini ya. Jadi biar balance. Oke. Oke. Nah, ini udah masih ringan ya, kita tambah lagi. Oke, ini yang terakhir. Setelah itu kalian kencang-kencangkan kan ya, kencang-kencengin biar kuat, biar nempel ya. Oke, ini udah jadi raket berat dengan menggunakan raket yang sudah patah dibaluti oleh grip-grip agar sebagai pemberat ya. Jadi bisa kalian buat lakukan latihan pergelangan tangan, buat latihan pukulan smash, kemudian buat latihan gerakan defense. Jadi bisa kalian lakukan dengan raket berat ini. Oke, raket berat
baru udah jadi. Ini gue buat tuh kalian bisa praktekkan di rumah kalian ya. Jadi kalian kalau punya raket patah yang sudah patah ya, bisa pertama kalian sok, disok lagi ya, disambung, artinya disambung lagi dengan catatan dia akan miring, nggak stabil seperti semula. Atau yang kedua, daripada kebuang, bisa kalian jadikan sebagai raket berat ya, seperti ini tadi contohnya. Jadi kalian bisa buat latihan ya. Nah, ini bisa kalian buat menguatkan pergelangan tangan ya kan, buat smash, latihan smash. Jadi buat latihan defense, drive. Ya, jadi banyak cara sebenarnya. Jadi bisa kalian buat untuk meningkatkan skill dan kekuatan kalian agar dalam bermain bulu tangkis lebih maksimal, lebih bagus. Jadi kalian perlu melakukan sesuatu ya. Jadi nggak hanya diam saja. Kalau diam saja tidak akan merubah. Jadi kalian harus merubah diri kalian sendiri. Mau seperti apa ya, kalian akan menikmati hasilnya. Oke, demikian videonya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk bagi kalian, untuk dapat meningkatkan skill kalian dan kecepatan dan kekuatan kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu untuk video-video berikutnya. Terima kasih.